Dikutip dari viva.co.id, jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara hadang pesawat Amerika di langit Australia. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Pesawat tempur F-16 Lightning Falcon TNI Angkatan Udara berhasil menghadang jet tempur F-15C milik Amerika Serikat. Manuver jet tempur andalan TNI Angkatan Udara itu dilakukan dalam rangka latihan bersama Pitch Black 2022 yang digelar di wilayah udara Tyndall AFB Darwin, Australia. Aksi penerbang TNI Angkatan Udara itu merupakan bagian dari sesi latihan Air Combat Manuver di hari kedua Pitch Black 2022 yang diikuti oleh sejumlah negara-negara sahabat. Lebih jauh lagi, Kadis Penau Marsma TNI Indan mengatakan, latihan ini memberikan kesempatan bagi para penerbang F-16 TNI Angkatan Udara dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi pesawat tempur beda karakteristik dan performa yang dapat digunakan dalam pengembangan taktik dan strategi pertempuran udara di satuan operasional. Untuk diketahui, latihan Pitch Black 2022 ini merupakan latihan perang udara 2 tahunan yang diselenggarakan oleh Angkatan Udara Australia di RAAF Base Darwin, Tyndall, NT, Australia. TNI Angkatan Udara telah mengirim 6 pesawat tempur F-16 untuk ikut serta dalam latihan perang udara tersebut. Latihan diikuti oleh Angkatan Udara 13 negara sahabat, yaitu Australia, Amerika, Indonesia, Jepang, Singapura, India, Korsel, Prancis, New Caledonia, Inggris, Jerman, New Zealand, dan Kanada. Rencananya latihan perang udara itu akan digelar dari tanggal 20 Agustus hingga 8 September 2022.